welcome back to my YouTube channel Sindikat Gratisan. Oke sobat gratisan sekalian, kali ini kita akan membahas satu website penghasil TRX. Kita bisa melakukan cloud mining di handphone kita di dalam website ini. Nama websitenya adalah trx88.cc dan nama platformnya adalah TRX TEK. Di sini saat kalian sudah berhasil mendaftar, kalian akan mendapatkan 8000 TRX sebagai modal cloud mining kalian. Oke, pertama kita akan bahas dulu cara mendaftarnya. Kalian klik saja link yang ada di deskripsi, nanti kalian diarahkan ke sini. Nah, oke, ini adalah halaman pendaftaran websitenya ya. Di sini kalian mendaftar menggunakan email. Kalian masukkan dulu email kalian di sini dan kalian juga wajib mempunyai ID Telegram, terus masukkan di sini. Setelah itu buat kata sandi kalian di sini, konfirmasi kata sandi kalian dan buat kata sandi penarikan atau kata sandi withdraw kalian. Dan bagian atas ini adalah kode undangan saya. Terima kasih sekali kalau kalian masukkan ya. Setelah itu kalian klik kirimkan. Nah, di sini saya sudah daftar, jadi saya login saja ya. Saya login dulu. Nah, oke, ini adalah halaman awalnya ya. Nah, oke, ini adalah halaman awalnya ya. Ketika kalian sudah selesai mendaftar, akan ada pemberitahuan seperti ini. Ini adalah website resminya, terus ini adalah white paper-nya, dan ini adalah customer service Telegram-nya. Oke, kita close dulu. Nah, di sini ini tampilannya ya. Akan saya jelaskan beberapa di sini, di antaranya sini ada isi ulang untuk deposit, menarik untuk withdraw, bagikan untuk mengundang teman, tim adalah orang yang sudah kalian undang. Terus di bagian sini ada dompet, ini adalah total saldo kalian. Akun yang dipromosikan ini adalah saldo yang kalian dapatkan dari mengundang teman. Terus di bagian sini juga kalau kita scroll ke bawah, ini adalah profit yang sudah disediakan oleh website ini. Dan ini adalah total anggota yang sudah bergabung di website ini. Kita scroll lagi ke bawah, kalian lihat ini adalah mitra mereka atau platform yang bekerja sama dengan mereka. Di antaranya ada CoinDKX, Binance, Genesis Mining, CoinMint, Warsix, dan Bitmain. Terus di sebelah sini ada menu berdagang. Nah, menu berdagang ini adalah tempat kalian mengklaim 5% hasil cloud mining kalian setiap hari, yang nanti akan muncul di bagian sini dan wajib kalian klaim setiap hari. Terus gambar TRX ini adalah tempat melakukan cloud mining, tempat melakukan staking atau investasi. Di sini siklusnya adalah 90 hari dan suku bunganya adalah 5% ya. Kita buka. Nah, di sini kalian lihat ya, akan saya jelaskan. Dimulai dari 5 TRX, investasinya ini limitnya tidak terbatas. Daily rate-nya adalah 90 hari. Suku bunga harian adalah 5% dan bisa membeli 5 jenis investasi ini. Nah, di sini ketika kalian ingin berinvestasi, seandainya kalian masukkan 5 TRX, kalian akan mendapatkan 27,5 TRX ketika masa ini sudah habis. Dan di sini kalau kalian ingin bergabung, kalian masukkan saja kata sandi keamanan di sini. Setelah itu kalian klik investasikan sekarang. Tapi ini kan saldonya masih kosong nih. Kalian deposit dulu, kembali, terus kalian klik diisi ulang. Setelah itu di sini nanti kalian pilih transfer to promosi akun, karena ini gunanya untuk melakukan cloud mining di sini. Nah, kalau yang transfer to dasar akun ini gunanya untuk cloud mining, oke? Jadi kalian pilih transfer to promosi akun, kita klik. Setelah itu di sini kalian salin linknya di sini, klik salin dan kalian kirim menggunakan akun exchange kalian. Kalau sudah, kalian tinggal klik saja isi ulang berhasil. Nanti otomatis saldonya akan langsung masuk dan bisa kalian pakai di sini. Nah, kalau kalian sudah membeli ini, kalian akan menuju di sini dan akan disimpan di daftar investasi sini. Oke? Terus di sini ada menu bagikan. Nah, menu bagikan ini adalah untuk menginvite teman. Caranya cukup mudah ya. Kalian salin saja tautan yang ini dan bagikan ke media sosial kalian, entah itu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan sebagainya. Ketika ada bergabung menggunakan tautan kalian ini, maka kalian akan mendapatkan komisi. Nah, komisinya nanti itu akan masuk di bagian promotion akun sini. Dan orang yang kalian undang masuk di tim sini dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Terus di sini ada milikku. Milikku ini adalah profil kalian. Di sini dicatat ya, dari kode undangan, email, total saldo, ada menu deposit, ada menu isi ulang, berapa TRX yang kalian depositkan, dan berapa komisi kalian, semuanya dicatat di sini.
Terus ada juga menu VIP, coba kita buka. Nah, menu VIP ini kalian bisa lihat ya. Semakin tinggi VIP kalian, semakin tinggi penghasilan kalian per hari. Di sini VIP 1 penghasilannya adalah 5% yang bisa di withdraw 2,8%. VIP 2 6% yang bisa di withdraw 3%, VIP 3 7% yang bisa di withdraw 3%, VIP 4 8% yang bisa di withdraw 4%, VIP 5 10% yang bisa di withdraw 5%. Dan untuk mengupgrade VIP, kalian bisa lihat ini adalah TRX-nya ya. Jadi ketika kalian sudah melakukan deposit sesuai nominal TRX ini, maka kalian langsung otomatis upgrade ke VIP. Caranya cukup mudah, kalian tinggal klik saja di tingkatkan sekarang, dan kalian pilih transfer ke akun dasar seperti ini ya, dan kalian deposit. Nanti kalau sudah, dia akan tercatat di sini jumlah TRX dan VIP kalian akan naik. Oke, kita kembali lagi. Terus di sini ada menu pemberitahuan, coba kita buka ini ya, lonceng. Nah, ini adalah tersemon, coba kita buka pemberitahuan terbaru ya. Oke, di sini diberitahukan bahwa ini adalah official website-nya, ini white paper-nya, dan ini customer service telegram-nya. Dan ketika kalian berhasil menginvite orang, untuk level 1 kalian dapat 13%, level 2 5%, dan level 3 2%. Dan ketika kalian deposit 5 sampai 299 TRX, kalian bisa withdraw 5%, deposit 30.000 TRX bisa withdraw 6%, 200.000 TRX 7%, 1 juta TRX 8%, 10 juta TRX 10%. Oke, jadi di sini intinya kita minimal deposit itu 5 TRX untuk mengaktifkan akun kita ya. Kita klik isi ulang. Setelah itu di sini kita pilih transfer ke akun dasar karena kita akan melakukan cloud mining di sini ya. Kita klik transfer ke akun dasar dan di sini kita copy ini, kita salin seperti ini. Dan saya akan menggunakan Trust Wallet ya. Kita buka dulu Trust Wallet saya. Oke, seperti ini, dan kita klik send. Pastekan di sini saya akan deposit 20 TRX, kita klik continue. Dan di sini saya terkena biaya fee 1,1 TRX ya. Jadi nanti yang masuk ini, yang masuk nanti 19-18 sekian ya. Oke. Nah, ini jadi yang masuk 18, sekian karena terkena biaya fee 1,1. Oke, kalau sudah begini kita klik confirm. Nah, di sini sementara diproses ya, kalian bisa lihat. Kalau sudah seperti ini kita kembali. Setelah itu di sini kalian wajib menekan ini ya. Kalian tekan isi ulang berhasil agar yang kalian depositkan itu masuk ke akun kalian. Kita klik isi ulang berhasil dan kita tinggal tunggu saja, nanti dia akan masuk di bagian sini. Coba saya reload. Belum ya, kita tunggu sampai dengan 2 menit saya pause dulu. Nah guys, ini sudah sukses ya, sudah berhasil, dan kalian lihat ini online recharge order complete. Nah, kita close. Di sini kalian lihat sudah masuk 18,9 ya, karena terkena biaya fee sebesar 1,1. Oke, sekarang kita sudah bisa withdraw. Caranya kita klik di menarik. Nah, di sini kita harus mengikat alamat TRX kita terlebih dahulu. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita kembali lagi ke akun Trust Wallet saya. Setelah itu kita kembali dan kita klik retrieve, kalian copy seperti ini. Kalian klik di sini menambahkan. Oke, di sini kita tambahkan. Seperti ini ya. Sudah saya tambahkan, kita copy. Nah, ini tadi saya copy di sini, copy. Setelah itu kalian tambahkan di sini ya, ditempelkan di sini. Oke. Oke, ini sudah ya. Sudah seperti ini, di sini kata sandinya kita masukkan. Kalau sudah kalian klik kirimkan. Oke, berhasil disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali. Setelah itu di sini kita sudah bisa melakukan penarikan ya. Coba kita lihat dulu. Dan di sini saya mendapatkan limit harian yaitu 0,529. Caranya kita klik akun dasar, terus kita klik ini TRX yang akun TRX kita, dan masukkan jumlahnya di sini. Saya masukkan dulu. Nah, oke, seperti ini ya. Kita masukkan kata ini, kita masukkan nominal yang ini di sini. Terus kata sandi penarikan, setelah itu kalian klik kirimkan. Kita klik kirimkan.
Oke, ternyata ini hanya bisa 2 digit ya, jadi 0,52. Kalau sudah kita klik kirimkan, mengirimkan. Nah, kita tinggal tunggu ya. Oke, di sini kita harus sertifikasi dulu di Telegram lagi. Oke, kita sertifikasi dulu ya. Kita salin dulu pada undangannya ini, salin seperti ini. Oke, dan kita buka Telegram. Kita klik buka tautan. Nah, kita buka Telegram. Oke, dan di sini kita tempelkan seperti ini saja ya kodenya, dan kalian kirim. Oke, kita ulang lagi. Nah, nanti di sini akan disertifikasi oleh sistemnya ini ya. Kita tinggal tunggu. Kalau sudah disertifikasi, maka kita sudah bisa melakukan penarikan. Kita tunggu saja ya, saya pause. Nah, oke guys, ini saya sudah kirim kodenya, saya kirim screenshot dan email saya, dan sekarang saya sudah bisa melakukan withdraw. Nah, oke, kita kembali ke websitenya, dan di sini kita close lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sertifikasi ya, kita sudah bisa klik kirimkan. Nah, oke, kita klik kirimkan. Nah, di sini berhasil dikirim ya, berarti penarikan sudah berhasil. Kita kembali ke Trust Wallet saya, coba kita buka lagi Trust Wallet. Dan kita akan periksa apakah sudah masuk atau belum ya. Coba saya reload. Dan ternyata langsung masuk ya guys, kalian lihat. Jadi di sini sudah masuk 0,52 TRX dan terbukti ya bahwa website ini benar-benar membayar membernya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum coba? Coba, buruan coba. Karena di sini terbukti, saya sendiri sudah membuktikannya. Dan jangan lupa juga untuk mengundang teman. Klik dibagikan. Salin link dan bagikan ke media sosial kalian, karena ketika ada yang bergabung, kalian akan mendapatkan komisi seperti yang saya beritahu tadi, dan bisa di withdraw. Kalian klik di menarik, setelah itu kalian klik di sini akun yang dipromosikan dan tinggal kalian withdraw saja. Oke, jadi sobat gratisan, saya rasa cukup sampai di sini dulu saya menjelaskan tentang website ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.